Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengulas terkait aktivitas kemarin reuni 212 yang luar biasa teman-teman, antusiasme masyarakat, antusiasme umat Islam datang berbondong-bondong di Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya dalam bentuk reuni 212. Namun dalam pelaksanaannya teman-teman, aktivitas masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ternyata tidak diizinkan oleh Polda Metro Jaya. Di sana sini ada penyekatan, ada kawat berduri yang menghalangi warga untuk menyampaikan aspirasinya. Dan ini mendapat sorotan teman-teman dari Pak Fadlizon. Ternyata Pak Fadlizon juga memperhatikan terkait reuni 212 kemarin. Kalau kita baca berita teman-teman di Sindo News, Fadlizon mengatakan yang bersenjata dibilang saudara, yang reuni dimusuhi. Wow, ini luar biasa teman-teman pernyataan dari Pak Fadlizon. Ternyata Pak Fadlizon tetap aktif di media sosial, walaupun kemarin hampir 2 pekan ini Pak Fadlizon tidak muncul di publik, bahkan dicari oleh Fahri Hamzah, kemana Pak Fadlizon. Ternyata sekarang Pak Fadlizon juga muncul kembali memberikan kritik sosialnya. Kali ini yang disorot oleh Fadlizon terkait reuni 212 kemarin. Aksi damai reuni 212 tidak berlangsung mulus. Massa yang berkumpul di sejumlah titik bahkan diminta aparat membubarkan diri sebelum bergabung ke dalam kelompok yang besar. Politikus Partai Gerindra Fadlizon pun kembali bereaksi terhadap hal tersebut. Salah satu tokoh yang hadir dalam aksi Akbar 212 pada tahun 2016 silam ini menyindir kebijakan pemerintah dan sikap aparat di lapangan terhadap masa aksi reuni 212. Yang berontak bersenjata dibilang saudara, yang mau reuni dan berdoa dimusuhi, cuit Fadlizon Kamis 2 Desember 2021 malam. Ini pernyataan dari Pak Fadlizon teman-teman. Kan memang kalau kita melihat sulitnya mendapatkan izin reuni 212 kemarin itu. Bahkan minta izin untuk mengadakan kegiatan di Monas ini tidak dapat izin. Kemudian di Patung Kuda juga tidak dapat izin. Kemudian mengalihkan di Masjid Az-Zikra ini juga tidak dapat izin. Jadi begitu sulit untuk mengadakan kegiatan reuni 212. Alasan yang disampaikan kita paham bahwa saat ini sedang pandemi COVID-19, agar tidak terjadi penularan ini tidak boleh mengadakan aksi. Tetapi pernyataan itu kok tidak sama dengan aktivitas kegiatan buruh kemarin yang melakukan aksi unjuk rasa. Kemudian dari pemuda Pancasila juga begitu. Tidak ada larangan terkait aksi kemarin. Tetapi kenapa di aksi 212 ini begitu sulit untuk mengadakan kegiatan? Padahal masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aksi massa reuni 212 memang alot sejak diwacanakan para penggagasnya. Banyak pihak yang menentang, khususnya aparat keamanan dengan alih faktor keamanan dan pandemi COVID-19. Dari hari H, massa yang mulai berkumpul pun dibubarkan. Di perbatasan jalan Abdul Muiz dengan jalan Budi Kemuliaan misalnya, massa dihalau ke salah satu pom bensin Pertamina di jalan Abdul Muiz. Ketua Umum DTN Persaudaraan Alumni 212, Selamat Ma'arif juga mengungkapkan sebanyak 7 tempat Bogor menolak reuni 212 dengan alasan berbagai hal. Ada tempat yang biasa kita pakai. Dia pengelola bilang habis didatengin Ustadz dari sini. Dia bilang nggak berani, ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan dialog 100 ulama, habaib dan tokoh nasional yang disiarkan secara virtual Kamis 2 Desember 2021. Ada pernyataan dari Pak Selamat Ma'arif, ada satu tempat yang biasa dipakai ini tidak boleh dipakai. Karena kemarin habis didatangi Ustadz dan dia tidak berani untuk memberikan izin terkait reuni 212. Nah teman-teman, apa yang disampaikan Fadlizon itu ada benarnya.
Jadi aksi 212 ini dimusuhi. Bahkan kalau kita melihat dulu, ada Jenderal Dudung Abdurrahman yang mencopoti baliho Habib Rizik Sihab. Ini luar biasa teman-teman, ketidaksukaannya kepada Habib Rizik Sihab. Bahkan di dalam posket Deddy Corbuzier, ini darah Dudung Abdurrahman mendidih kalau Jokowi dihina Habib Rizik Sihab. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan Fadlizon dalam tweetnya, itu memang luar biasa teman-teman. Yang berontak itu dianggap saudara, sedangkan reuni 212 dimusuhi. Apa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman bahwa pemberontak itu dianggap saudara, itu sah-sah saja menurut dia teman-teman, tetapi menurut orang lain belum tentu sama. Namanya pemberontak, namanya kriminal bersenjata itu berbahaya, itu adalah musuh bersama. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikir. Kalau namanya saudara, misalkan saya sebagai seorang muslim, di dalam Al-Quran itu jelas bahwa sesama muslim itu bersaudara. Di dalam hadis juga banyak disebutkan terkait sesama muslim itu saudara. Misalkan saya sebagai seorang muslim, Pak Dudung Abdurrahman juga seorang muslim, ini saudara. Namanya saudara itu tidak boleh menyakiti, tidak boleh mendzalimi, itu namanya saudara. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca berita kembali. Sebenarnya ini berita yang lama terkait yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman, tetapi ini menarik kalau dikaitkan dengan acara reuni 212 kemarin, dan ini disampaikan juga oleh Pak Fadlizon. Reuni 212 dimusuhi dengan kelompok bersenjata, ini malah dijadikan saudara. Kita ambil berita di Kompas TV teman-teman. Kasat Jenderal Dudung ingin KKB dirangkul bukan diperangi, mereka saudara kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Dudung ini saya pikir benar juga teman-teman. Jadi sesama warga negara Indonesia itu saudara. Pernyataan yang pertama itu benar, dan saya sepakat dengan Dudung Abdurrahman. Tetapi dalam prakteknya KKB saja itu dianggap saudara, tapi kenapa dengan FPI ini kok tidak menunjukkan persaudaraan? Ini yang saya tak habis pikir dengan sikap yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meminta kepada prajurit yang bertugas di Papua untuk menyayangi dan tidak menyakiti hati masyarakat setempat. Jadi ini saya sepakat teman-teman. Jadi TNI yang bertugas di Papua ini tidak boleh menyakiti dan harus menyayangi masyarakat Papua, rakyat Papua. Hal ini disampaikan Dudung saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di Markas Kodam 17 Cendrawasih Jayapura, Papua, Selasa 23 November 2021. Jangan sedikitpun berpikir untuk membunuh. Kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka, kata Jenderal Dudung di Timika, Papua, seperti yang dilansir Antara Rabu 24 November 2021. Dalam kesempatan itu, Dudung berpesan agar Satgas TNI Angkatan Darat yang bertugas di Papua jangan menganggap kelompok kriminal bersenjata sebagai musuh, tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus, serta diberi pemahaman tentang NKRI. Ia meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua, sebab mereka adalah saudara setanah air. Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata, namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI, ujar dia. Itu teman-teman yang disampaikan Dudung Abdurrahman. Luar biasa teman-teman, hati baik Pak Dudung Abdurrahman, supaya Satgas TNI yang bertugas di Papua untuk menyayangi masyarakat Papua dan menganggap mereka sebagai saudara, termasuk juga dengan KKB. KKB itu adalah saudara kita, ini kata Abdurrahman teman-teman. Maka harus dijalin komunikasi yang baik, disayangi, dan jangan sekali berpikir untuk membunuh mereka.
luar biasa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman, tetapi menjadi tidak luar biasa dengan sikap yang ditunjukkan kepada umat Islam seperti FPI kemarin, bahkan mencopoti poster dari Imam Besar Habib Rizik Sihab. Padahal kalau kita lihat saudara, ini lebih saudara ke sesama umat Islam, karena Dudung adalah kalau tidak salah beragama Islam. Harusnya kalau dia mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadisnya, sesama umat muslim itu saudara. Kalau di Papua saja dia bisa mengatakan seperti itu, kenapa tidak dengan umat Islam, dengan FPI, dengan reuni 212 yang kemarin susahnya minta ampun untuk mendapatkan izin. Walaupun tidak mendapatkan izin reuni 212, tetapi tetap saja masyarakat itu datang ke Jakarta. Padahal dari pihak Polda Metro Jaya sudah diancam, ada pasal-pasal yang bisa dikenakan kepada mereka terkait undang-undang kekarantinaan. Ini luar biasa hukumannya, teman-teman. Dalam benak saya, apa tega misalkan Polri ini menjerat mereka yang melakukan unjuk rasa damai, reuni damai, ini mau dipenjara. Ini kan rakyat-rakyat pejabat negara kita, rakyatnya presidennya Pak Jokowi, masa mau memenjarakan rakyatnya sendiri? Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Dudung, ini luar biasa kalau pejabat kita seperti Pak Dudung Abdurrahman yang menganggap warga negara kita itu adalah sebagai saudara, termasuk dengan KKB sekalipun. Jadi kelompok bersenjata yang membunuh TNI kemarin itu dianggap saudara. Ini ketulusan yang luar biasa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman. Apalagi kalau ini dilakukan kepada FPI, kepada Reuni 212, kepada Habib Rizik, ini tambah luar biasa Pak Dudung Abdurrahman. Jadi itu teman-teman terkait Reuni 212, kemudian pernyataan dari Pak Fadlizon, kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman. Jadi masyarakat yang bisa menilai peristiwa kemarin Reuni 212 yang cukup luar biasa, antusiasme masyarakat yang rela datang untuk melakukan Reuni 212 padahal sudah mendapat tebar ancaman pasal-pasal yang menjerat mereka, yang membuat mereka bisa dipenjara, tetapi mereka tidak takut, tetap datang saja di Reuni 212 karena mereka berkomitmen Reuni 212 dilakukan secara damai, super damai. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.